Kalau orang datang jumpa saya, kalau saya kata okey lompat 10 lompat kan, buat lompat katak, menyerap orang sanggup buat. Kita ada satu soalan ya daripada penonton kita, daripada Encik Muhammad Yusri. So soalan dia berbunyi, bagaimana nak atasi atau selesaikan masalah atau Yang faktor yang 80% tu. 80% tu? Ya, yeah, betul. Okey. Lebih dia ada lebih kurang dua keadaan je. Dua keadaan yang buatkan orang berubah lah. Sebab benda ni perlukan satu perubahan. Okey. Keadaan pertama, benda ni kena terdesak. Saya dah dapat slip merah sendiri daripada LSDN. Saya dah dapat ni, kata saya tak buat ni, saya mau freeze. Kalau okey, ketika terdesak itu, kalau orang datang jumpa saya, kalau saya kata okey lompat 10 lompat kan, buat lompat katak, menyerap orang sanggup buat. Sebab nak dapatkan penyelesaian tu kan? Sebab dia terdesak. Bukan nak penyelesaian. Dia terdesak. Ni lebih kurang macam kita dating lah. Kita dating. Dating. Dah 3 tahun dating. Let lah. Sekali tiba-tiba pasangan kata, abang serius tak serius dengan saya ni? Kalau tak serius, kita break. Kalau abang serius, minggu depan jumpa mak ayah saya. Betul. Oh, dia bagi kata dua tau. Lepas tu macam, alamak. Macam mana kan? So, antara KK lah kita break. Ataupun, okeylah, minggu depan macam mana pun pergi jumpa mak ayah, bla 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 kan. Sebab kita letak situasi tu do or die. Okey, tapi kalau tak ada situasi pertama ni, nanti pun boleh lah, tak ada desakan. So dengan kata lain, this is a push factor. Betul. Itu pertama. So dalam situasi ni, okey, hutang banyak, okey. Tak boleh simpan, okey. Tak ada harta, okey. Ada rasa terdesak tak nak menyelesaikan semua ni? Gaji pun okey, setiap bulan masuk. Betul. Itu yang berlaku, maaf cakap lah. Tapi itu yang berlaku bagi kebanyakan penjawat awam. Betul. Sebab dia rasa selesa. Zone selesa. Penjelon tolak gaji. Tak ada hal lah. Ekstra 500 bulan. Okey lah tu kan. Nanti apa-apa hal pun umur 50 ada pencen lah. So, kan tak ada perspektif. Buat apa nak buat lebih-lebih. Tapi kalau kita tanya seorang usahawan yang hampir muflis, kalau tak buat sesuatu, bulan depan muflis, sekarang ni, cakaplah apa pun kat dia, buatlah, suruh dia buat apa pun, semua sanggup. Buka baju, sanggup buka baju. Lompat katak, sanggup lompat katak. Pergi 10 bank, sanggup 10 bank. Betul tak? Sebab dia terdesak. Tapi kalau kita tanya usahawan yang sekarang, sebulan dia dapat RM50,000 kan, untung ada bersih, semua tolak gaji, dapat RM15,000 kan. Kau tak nak besarkan perniagaan ke, Kamat? Nanti-nantilah lepas pandemik ni kita boleh cerita. Tak ada desakan. Itu situasi pertama. Dia kena ada push factor. Okay. Kedua, kena ada grand why. Grand why ni bermaksud, kalau kita dating, saya suka guna analogi lah. Kau tak nak kahwin ke? Nantilah, tak jumpa siapa yang patutlah. Ni awet ni semua boleh jumpa. Boom, satu hari jumpa. Okay, jumpa special. Markah yang kita jumpa ni, 7 lautan sanggup kerenangi. Oh, kau main ya? Faham tak? So, dia ada pull factor. Yeah. Maknanya dia ada matlamat. Dia ada sesuatu yang dia ingin capai. Kalau seorang individu tu tak ada benda ni, pertama tadi tak ada push factor lah. Kedua, dia tak ada pull factor. Maknanya tak ada sesuatu yang kau nak jadi apa ni, Mat? Contoh kan, kau nak jadi apa ni, Mat? Dah 5 tahun aku tengok macam ni. Tak tahu lah, let lah, nanti lah. Tak ada matlamat utama, tak ada tujuan hidup, atau tak ada sesuatu yang cita-cita besar. Macam arwah apak saya selalu sebut lah. Dia kata, jangan sekali-kali aim untuk pergi ke bulan. Kalau nak capai impian, aim sampai ke bintang. So saya pernah tanya arwah apak saya, kenapa aim ke bintang lah? Dia jawab, kalau tak sampai bintang, kita boleh landing kat bulan. Tapi kalau kita aim bulan, tak sampai bulan, kau nak landing mana? Sebab antara bumi dengan bulan tak ada apa. Kan? Dia bagi analogi macam tu. Jadi kita fikir, nak aim benda besar. Okeylah, kita aim jadi jutawan. Sebagai contoh. Gaji, kita kerja biasa-biasa je kerani. Tapi aim jadi jutawan.
Okeylah, selepas 10 tahun tak jadi jutawan. Tapi kita ada harta. Tapi kalau kita aim cuma, alah aku kerani je pun kan, bukan boleh jadi kaya ke apa kan. Aku duduk macam tu je lah. Okay. Kan? Tak, dia, tak, dia tak ada apa pull factor dia. Macam saya kata lah, dia tak ada markah yang tujuh lautan sanggup kurenangi tu. Okay. Betul-betul. So, dia Okay. ada dua situasi ni. Kalau tak ada dua situasi ni, dia memang agak sukar untuk seseorang keluar daripada yang masalah 80%. Sebab kita kena ingat, yang 80% ni dah bertahun-tahun tau. Ya, yeah, betul. Daripada lahir-lahir, besar dalam keluarga tu, besar pergi sekolah-sekolah, punya environment pula, kawan-kawan, lepas tu pergi college, college. Sekarang umur katalah 28 tahun. Ini 28 tahun punya apa? Didikan atau 28 tahun punya pengaruh. Sikap yang dah lama. Dah dibentuk macam tu. Tiba-tiba datang saya, Cik Zaidi ni, ini boleh aja simpan dalam 700 bulan. Tak ada masalah pun. Dia kena, mana 700? Mana? Tak ada pun, tak nampak pun. Tak biasa. Dan itu satu. Lagi satu, kenapa pula aku nak simpan 700? Macam saya dululah sebagai contoh. Saya dapat gaji pertama saya, saya jumpa arwah ibu saya, saya tanya, mak, ni gaji pertama ni. Mak tolong simpan, mak. Bukan tolong simpan, saya kata mak nak bagi dekat mak. Kan kita perap lah, kita bangga nak bagi dekat mak. Mak saya jawab apa? Kau simpan dulu. Kenapa saya nak simpan, mak? Besok kahwin, besok senang. Okay, okay. Alright, okay, Cik Zaidi.